Nah, ini adalah salah satu keunggulan di AC ini. Nah, ini adalah filter. Buat menghalangi. Halo sahabat Candi Elektronik, kembali lagi dengan saya Indra dari Aqua. Nah, kali ini kita akan memperkenalkan AC Aqua yang terbaru dengan seri AGA KCR 5 VSW. Ini dia. AC ini dengan seri AGA KCR 10 VSW ini termasuk kategori 1 PK inverter. Nah, jadi untuk kapasitas dinginnya 1360 sampai 11.000 BTU. Cocoknya khususnya untuk AC inverter ini untuk ruangan yang tertutup dan tentu saja harus nyalanya lebih dari 4 sampai 6 jam. Nah, untuk konsumsi dayanya itu untuk titik terendahnya nanti di 230 watt dan daya maksimalnya bisa sampai 1100. Tapi jangan khawatir, AC ini udah disertifikasi oleh tingkat hemat energi CSPF. Ini udah bintang 5 dan satu-satunya AC berbintang 5 di Indonesia. Nah, untuk fiturnya ada banyak sekali. Yang pertama nanti ada UV. Nah, ini UV sterilization, jadi untuk membunuh bakteri dan kuman. Waktu AC ini nyala, nanti untuk fitur UV-nya nanti otomatis nyala. Nah, di sini. Yang berikutnya adalah eco sensor. Jadi untuk fitur eco sensor sendiri nanti bisa menyesuaikan. Jadi gini, semisal 20 derajat itu suhu settingan remote awal, semisal ada orang. Nah, nanti semisal di dalam tidak ada gerakan, nah itu otomatis akan turun sendiri menjadi 18 atau 17, mengejar titik terendahnya untuk di 230 watt saja. Untuk fitur selanjutnya kita ada IoT, jadi bisa diatur lewat smartphone, lebih gampang. Nah, semisal punya Google Assistant atau bebek pintar mungkin, nah nanti itu bisa direalisasikan, mungkin nyalakan AC, dia langsung otomatis nyala. Untuk mengaturan suhunya, semisal remote-nya tidak ada atau ketelisut, nah itu nanti bisa disetting lewat handphone semua fitur. Untuk fitur selanjutnya kita ada Safe Clean, jadi untuk membersihkan otomatis evaporator agar terhindar dari bau dan bakteri. Nah, ini fitur sendiri, nanti ada terletak di remote, jadi bisa disetting. Nah, ini untuk fitur safe clean-nya, jadi nanti tinggal dipencet, AC otomatis tidak akan berfungsi dulu selama proses pembersihan. Nah, nanti setelah proses pembersihan, nanti AC akan otomatis nyala kembali. Tapi jangan lupa, untuk perawatan AC sendiri nanti maksimal di 3 bulan harus servis. Pembersihan AC rutin itu untuk menjaga keawetan AC. Untuk fitur IoT-nya sendiri, nanti semisal mau lihat lewat handphone untuk mengatur suhu atau fitur apapun, itu juga bisa sekalian lihat penggunaan listriknya. Jadi kelihatan nanti yang dikeluarkan, yang dimakan dayanya oleh AC-nya nanti berapa watt. Nah, ini adalah salah satu keunggulan di AC ini. Nah, ini adalah filter. Buat menghalangi debu, kotoran yang masuk ke evaporator maupun yang disemburkan keluar. Jadi nanti udah ada filternya untuk menjaga evaporator agar tetap bersih. Nah, untuk materialnya sendiri kita sudah pakai Bluefin untuk outdoor dan indoornya. Untuk selang-selangnya pun Hyper PCB, jadi udah cutting pakai Bluefin juga. Nah, dia sudah dilengkapi dengan wet voltage juga, operasi yang stabil di 130 volt hingga
264 volt. Jadi semisal listrik di rumah nggak stabil itu jangan khawatir. Untuk AC ini kemungkinan besar sudah bisa dipakai di 130 untuk voltase tinggi atau rendah. Jadi di semua kalangan sudah bisa pakai. Nah, untuk fitur remote-nya sendiri nanti ada turbo. Ini fungsinya untuk mengejar dingin di awal. Untuk modenya nanti ada saya settingkan. Ini untuk mode autonya, otomatis. Ini untuk mode cool, ini dry, dan yang ini hanya fan aja. Nah, itu tadi untuk fitur safe clean-nya juga. Untuk pembersihan AC nanti harus nunggu beberapa saat baru AC-nya bisa dijalankan. Khususnya untuk seri inverter nanti ada eco. Nah, eco nanti ini untuk mengatur watt-nya. Jadi L1 itu 30%, L2 50%, L3 80%, dan ini mode powerful. Untuk dayanya sendiri, untuk tingkatan temperaturnya sendiri nanti bisa dim maksimal 16 derajat sampai titik tertingginya di 30 derajat. Nah, ini untuk settingan kipasnya. Bisa di tengah saja, bisa kiri, kanan, dan bisa semuanya. Jadi bisa dihindari nanti untuk semisal nggak pengen langsung kena ke badan. Nah, kalau ini untuk naik atas turunnya. Tapi kalau mau settingan naik turunnya di head airflow. Jadi untuk fitur head airflow itu fungsinya untuk mengurangi tingkat pendinginan jadi ke yang kena langsung ke tubuh agar lebih nyaman untuk digunakan. Nah, itu bisa diatur untuk arahnya sendiri, nanti ke atas, bawah, atau di tengah saja. Ini head sendiri nanti ini hanya fungsinya untuk mengurangi pendinginan saja, tapi tidak mengatur arah hembusannya, airflow-nya. Ini untuk waktu, ini untuk iya atau tidaknya, ini untuk lampunya, lock dan reset. Nah, ya. Untuk fiturnya iFill sendiri nanti bisa disetting. Nah, ini waktu nyala. Jadi ini fungsinya untuk semisal tidak ada gerak tubuh atau gerakan di dalam ruangan, itu AC bakal ngedrop sendiri, turun sendiri. Nah, nanti dia bisa kena di titik terendahnya di 230 watt tadi. Nah, semisal ada pergerakan manusia di dalamnya atau apapun itu, biasanya dia akan stuck di pengaturan sesuai remote. Mungkin di suhu 16, di suhu 20, nanti tetap di stuck di suhu 20. Semisal nggak ada pergerakan, nanti bisa turun sendiri. Nah, tadi yang saya sebutkan di awal, eco sensor itu bisa diatur lewat remote atau mau di setting manual juga bisa, otomatis juga bisa. Ya, untuk AC sekeren Black Mamba ini itu digaransi dengan 10 tahun kompresor, 5 tahun servis spare part dan freonnya. Nah, itu cukup panjang sekali. Nah, untuk pelayanan servisnya sendiri nanti di Solo, Jawa Barat, seluruh Indonesia itu sudah ada dan pasti cover pelayanan servis tercepat. Nah, untuk AC Black Mamba ini dibanderol dengan harga 6 jutaan saja. Tapi khusus subscriber Candi Elektronik itu hanya dibanderol dengan harga 5 jutaan saja. Di luar instalasi lo ya. Bagi yang berada di Solo Raya bisa langsung merapat di Candi Elektronik depan Solo Grand Mall. Nah, bagi yang berada di luar kota, bisa kunjungi link marketplace yang berada di kolom deskripsi di bawah ini. Bagi kalian yang ingin tanya-tanya atau review seputar elektronik lain, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Candi Elektronik, termurah dan terpercaya.